Oke guys, sekarang kita ada di Kismantoro ya, Kismantoro Wonogiri, tepatnya arah ke Gesing. Gesing, seperti biasa kita mau cari batu unik ya, berburu batu unik. Ini di Gesing ceritanya dari cerita warga, katanya di sini tuh banyak sekali batu unik atau yang bisa untuk bahan batu akik ya. Oke, ikuti jelajah kita kali ini. Semoga nanti mendapatkan batu akik yang banyak ya. Oke. Mungkin kita mau tanya-tanya dulu ya. Bentar ya. Ini dengan siapa ini, Mas? Namanya sinten? Nah, mau tanya di sini tuh namanya kali ini apa, Mas? Sungai apa ini? Tahu enggak? Boten ngetas. Oke, udah. Ini ikuti Manang Gesing. Singkis Mantoro, oke. Oke, siap nih, oke. Suwun, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Niki wonten wilayah pundi, Pak, mriki niki? Oh, Singkis Mantoro, oke. Berarti niki kali ini kali Gesing ngoten nggih. Oh, alah. Nggih, damel napa, Pak? Oh, ngaten. Nggih, nggih. Asmane sinten? Pak Narno. Oke, matur suwun nggih, Pak. Cari pasir ya, masyarakat sekitar sini terpantau dari sini gundukan-gundukan pasir. Oke, dapat dapat, coba lihat ya. Oke, perang-perang. Oke, bagus-bagus. Cuaca sangat terik sekali guys. Kita ada di lokasi ya, panas. Oke, kita cari-cari dulu. Wih, udah dapet nih. Oh, banyak sekali guys. Iya, hah? Saya bentar, apa ada? Coba hijau. Oh iya iya, jadi fokusin dulu, fokusin dulu. Oh iya, hijau. Bentar-bentar lagi. Ini tadi nemu juga. Nih, ini juga bagus. Ini tembus ini guys, tembus. Ternyata banyak sekali di area Kismantoro Gesing ya. Tuh batu-batu unik. Kita kumpulin dulu ya. Ini ada lagi. Tuh, coba ini kayaknya pancawarna nih guys. Kita cuci dulu. Ya, ini besar ya. Nih, nanti kita kumpulin dan nanti pecah seperti apa ya. Oke. Suasananya di sini, kita di bawah jembatan guys ya, nanti kita ke arah sana kalau bisa. Nih, kita cari-cari dulu di sini ya, karena kelihatannya banyak sekali di sini. Oke, kita cari lagi. Wah, ini ada ini kayaknya nih, kita fokusin dulu. Kita cuci ya. Wih, ini ada apa ya? Ini kayak
apa itu? Ya itu loh guys, fosil. Coba nanti kita cek dulu, kita cuci ya. Ini ada batu hitam. Wih, hitam banget guys. Kita fokusin. Terlalu gelap. Hitam banget, coba kita cuci ya. Saya bentar. Nih, hitam sekali nih. Tapi enggak tembus. Seperti pada besi ya. Kapan enggak? Belum. baru aja kita nongol di sini udah banyak sekali ya bebatuan yang kita temukan. Bermacam-macam, mungkin nanti ada yang lebih bagus. Wah, ini kayaknya bagus sekali ya guys. Nih terlihat seperti kayu, tapi belum jelas. Oke. Ini seperti kayu guys, ini guys. Seperti kayu. Ya kan? Ya enggak? Coba kita cuci ya. Oke, kita cari yang lain. Coba nanti kita cari kepastiannya nih, batu apa ya. Oke, coba ini di sebelahnya juga ada nih. Batu hitam lagi nih guys, kita cuci. Nah, seperti badar besi, hitam banget. Oke, unik. Coba kita tes ya guys. Nah, kita pecah. Suaranya ini bukan kalau kayu nih, cuma lapisan-lapisan gitu ya. Coba. Ini guys, hitam. Dalamnya hitam ya, tapi bagus pak ya. Oke. Kalau yang ini jelas ini seperti besi terbang. Jadi ini hitam legam. Kasih don ya. Oke, lanjut. Oke, panas sekali cuacanya guys. Oh, di sana terawang banyak sekali kayaknya batu. Tuh sana tuh lah, ada tuh putih tuh. Coba ambil tuh putih. Tuh. Terus sana. Up. Nah, cuci sekalian. Cuci. Coba apa sini. Kasidon atau kristal ya, ini bagus sekali nih guys. Di Kismantoro banyak sekali batu seperti ini. Kalau di Purwantoro sulit. Nah ini lagi nih, dapat lagi. Ini kita cuci ya. Ini juga bagus. Bagus guys, ya kan? Nah, ini dalamnya pasti bagus ya. Nah, sekali di Kismantoro guys, kita menemukan banyak. Ini ini ada lagi nih. Tuh,
bisa ya, bentar. Ini bagus nih. Nah, mengkristal semua ya batunya ya. Ini juga bagus. Mana coba? Hijau. Batunya hijau. Bagus. Ini juga pecahan-pecahan kristal. Oke, kita kumpulin sini dulu. Yuk, lanjut. Di sini tuh guys panas sekali, banyak sekali batu-batu yang mengkristal ya untuk area di Kesmantoro ya. Mungkin nanti coba kita petain seperti apa batu-batunya, tapi kita masih tetap berburu dulu ya karena masih banyak di sini. Nih ada lagi nih guys, ini bening sekali ini guys. Oke, terlihat sekali kristalnya. Coba kita basahi ya guys. Tuh. Ya kan, bagus sekali, bening guys. Nah, bening sekali sepatunya. Banyak sekali di Kesmantoro, tepatnya di jalur Gesing dan Kesmantoro ya, arah ke kecamatan, arah kecamatan Kesmantoro ke timur bawah jembatan. Tuh, ini guys. Oke. Ini batu apa ini? Wih, bening. Dalamnya bening. Oh, seperti stalagmit ya di dalam gua tuh. Tuh, bening sekali. Wah, mantep ini guys. Keren, kayak pipa. Pipa rokok, rokok kakung. Oke, dapat lagi, sip. Coba kita cuci ya. Nih. Wow, spesial. Keren. Wow, mantap. Bening guys. Sip. Eh, warna kuning apa putih nih? Coba kita cuci ya guys. Ini juga nih. Oke. Ya, seperti ini. Di sini banyak sekali batu-batu modal seperti ini. Ya kan? Oke, lanjut. Ini seperti kayu, guys. Kayu. Seperti fosil. Coba kita cuci dulu ya. Oke, penampakannya seperti ini. Ini fosil atau bukan? Cuma serat-seratnya itu seperti kayu. Nanti kita cek ya. Nanti kita cek ya. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh emang lahannya batu unik ya, batu antik. Merah ya, ini merah ya. Ini nggak tembus sih, merah. Ya, ya oke. Dari yang lain.
awalnya itu menempel ya, jadi Krisma cuma menempel. Oke, kita fokusin dulu. Nah, ini kan kristalnya menempel ya. Oke, unik sekali kristalnya, mantap seperti kecubung ya kan. Oke. Hari ini kita dapat ya, bagus banget nih, ada akarnya di dalam, tuh kan? Nih bening, banyak banget batu-batu seperti ini di area Kismantoro guys. Nah. Oke lanjut yuk. Nanti kita jadi ya. Oke. Okay. Wow. Keren ini guys. Tuh dalamnya ada coraknya nah. Ya kan? Seperti ini. Bagus sekali ini. Keren. Bagus sekali ini, keren. Ya. Yang lain ya merah belum kita belah ya. Oke seperti ini. Nah dapat ini kita bagus ini. Coba nanti kita belah ya guys. Oke. Oke. Kita lanjutkan pencarian batu unik di Kali Ngesing. Wih. Ini. Wow. Di sini kan. Nah, hijau. Banyak hijaunya guys. Ini kita cuci ya. Oke. Nah, ini. Bentuknya guys, bagus banget. Oke kan? Oke. Oh. Oke kan? Unik ini. Warna-warni, ada hijaunya, mantap. Ada putihnya, manca warna. Oke, pastinya banyak sekali. Sayangnya ini ada ricikan bambu ya. Coba kita cari di sini. Lagi
Kebanyakan batu di Kismantoro itu seperti ini ya, banyak kristal, mengkristal atau akasidon. Ini ada merah hati ya, hati ini ada warna ini guys, terang-terang ya, ada warna nih, ada hijau, merah, putih ya. Wow, keren, panca warna. Sayang cuma sedikit. Jadi bang, oke. Coba jadi bang nih guys. Oke, kita jadi coba yuk. Anak-anak yuk. Jaraknya dekat ya. Tapi oke. Perbulan kali ini sudah ini dulu ya guys. Waktu sudah menunjukkan jam 12 lebih ya, nanti kapan-kapan kita bisa kesini lagi untuk area Kismantoro ya. Oke, sampai jumpa.